Bapak Jaksa yang kami Bupati Sekadau Aron dan wakilnya Subandrio menghadiri perpisahan Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau Zen Yusri Munggaran Selasa 24 Oktober kemarin di Aula Kantor Bupati Sekadau. Selain Bupati, jajaran Porkopimda juga tampak hadir seperti diantaranya Kapolres Sekadau AKBP Suyono dan Dim 1204 Sanggau, Ketua Pengadilan Negeri, Sekda, para sejumlah pimpinan OPD, pimpinan organisasi vertikal, serta sejumlah tokoh masyarakat. Menurut Bupati Sekadau, Aron, Kajari Zen Yusri, selama menjabat banyak membantu jajaran pemerintah daerah, seperti membantu saat musibah banjir besar Sekadau dan membantu penanganan stunting. Karena itu, atas sinergitas yang sudah terjalin selama 2 tahun berlalu, Aron pun memberikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada Kajari Zen Yusri Munggaran. Kedepan Aron berharap kerjasama terus terjalin dengan siapapun yang menjadi pimpinan baru Kejari Sekadau. Dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, pada kesempatan yang berbahagia ini, selayaknya kita mengaturkan rasa syukur, terima kasih kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kajari Sekadau Zen Yusri Munggaran pada sambutan perpisahannya mengatakan bahwa jajaran bersama Pemda telah melaksanakan sejumlah MOU dan pendampingan. Hingga jabatannya berakhir, diakuinya program kerjasama tersebut masih berjalan baik. Awalnya di lingkungan Pemda Sekadau. Jadi ini saya, namanya Patricia, dan pacar, ya Alhamdulillah saya bisa menembus jantungnya untuk berpengaruh. Di mana kita ini, kami sama-sama CPNS, sama-sama jaksa, sama-sama satu kelas, sama-sama satu angkatan. Kami, saya nggak ada perasaan apa-apa tuh dulu tuh, ya nggak biasa aja. Tapi betul kata Pak ini, Pak Indra, with interest no, jelas no. Dari Sekadau, Mus Musin memberitakan.